Kado Bangkong. Dan kita mau liput nih, ada pengecoran tuh di belakang. Pengecoran pier head. Dan kita liput sekitar area konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang di Kado Bangkong ini. Dan sebelum kita liput, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Share videonya teman-teman. Oke, ikuti terus. Pengecoran ini, ada pengecoran pier di Kado Bangkong. Pier 96, yang ini 96, itu 95. Dari Kado Bangkong kita mengarah ke Cilame teman-teman, di sebelum pada larang ini ya. Di sini masih ada beberapa titik pengeboran, dan ini mobil trailer yang tadi mengangkut rangkaian besi board pile itu dibongkarnya di sini di Cilame. Beberapa ratus meter ke depan itu Mekarsari. Mekarsari pada larang. Saya mau lewat juga masih harus nunggu ini kan, mereka ada kegiatan lifting, jadi kita harus nunggu dulu. Setelah jalannya kosong baru kita lewat. Oke, ikuti terus teman-teman. Menunggu mobil mixer yang di atas ini juga, nunggu mobilnya lewat, mobil mixernya Wika yang baru saja melakukan pengecoran di depan sana ya. Sepertinya ada pengecoran juga di depan sana, kita lihat nanti di sana ya. Ada pengecoran pier juga yang dikerjakan oleh Wika. Itu bronjong juga masih diangkut, diputer-puter. Kita tunggu aja ya. Karena bahaya guys, kalau ada pekerjaan seperti ini kita lalu lalang, dan mereka juga tentu pasti melarang kita untuk lewat. Buat teman-teman yang di sekitar sini, kalau ada kegiatan lifting seperti ini, lebih baiknya ya ditunggu aja sampai kegiatannya selesai, diturunkan materialnya, barulah kita lewat, karena bahaya. Oke teman-teman. Mengambil baju musim sih.
Mantap. Share teman-teman, oke? Terima kasih, wassalamualaikum.